Demikianlah Raden. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prajurit. Sendika Raden. Raden, apa ada yang bisa kami bantu? Aku minta kalian pergi dari sini. Mohon maaf Raden. Kami tidak mungkin meninggalkan istana tanpa penjagaan. Kalian tidak perlu khawatir. Biar aku yang berjaga di sekitar Balayur. Kenapa Raden? Bukankah Raden harus menghadiri acara di dalam? Aku harus memberikan alasan yang tidak membuat mereka curiga. Para tamu istana harus diperlakukan secara khusus. Sehingga aku memutuskan untuk berjaga di sekitar Balayur. Kalian berjaga di luar saja. Kalian lebih dibutuhkan di sana. Sendika Raden. Tunggu. Sebelum kalian pergi, tolong kunci pintu serta jendela di sekitar Balayur agar tidak ada suara dari luar yang mengganggu jalannya acara. Sendika Raden. Sendika Raden. Rencanaku berjalan mulus. Tidak akan ada yang menduga bahwa di dalam Balayur Kian Santang dan semua keluarganya akan dihabisi. Pemangku kerajaan besar Pajajaran, Raden Kian Santang, dan hatur sembahku kepada Gusti Ratu Subanglarang, Nimas Rara Santang, dan Gusti Ratu Ambedkasi. Acara ini dihadiri oleh banyak tamu undangan kehormatan untuk kerajaan besar Pajajaran. Beberapa tamu kehormatan adalah kerajaan dari Dayeuh Luhur. Selanjutnya, Wadu Aji dari Kerajaan Karangkendang. Yang menyatakan diri kalau dia sudah takluk dan tunduk kepada Kerajaan Besar Pajajaran. Dan berikutnya, Adipati dari Cakrawesi. Dan yang terakhir adalah Prabu Sadewa dari Kerajaan Waringin Boja. Dia baru saja kalah oleh Raden Kian Santang, sang pemangku raja Kerajaan Besar Pajajaran. Dan Prabu Sadewa menyatakan diri juga kalau dia takluk dan tunduk kepada Kerajaan Besar Pajajaran. Demikianlah Raden, beberapa tamu kehormatan bagi Kerajaan Besar Pajajaran. Aku selaku pemangku raja
kerajaan Pajajaran ini. Aku sangat bahagia dan senang sekali atas kehadiran kalian semua. Dengan kehadiran kalian semua datang ke sini, maka Pajajaran ke depannya akan lebih kuat. Di sini adalah tempat kita bersilaturahmi, saling merangkul, mempererat tali persahabatan kita semua, bekerja sama. Prajurit! Prajurit! Ada apa ini? Raden, Gusti Ratu Kentring Manik meracuni makanan itu, Raden. Kenapa Raden menutup hamba? Kau tahu terlalu banyak. Kau harus mati. Kali jurus itu. Kenapa kau diam saja? Cepat ambil baju itu agar tidak ada yang curiga. Iya. Emban. Sendika Raden. Cepat bawa makanan dan minuman itu ke Balairu. Baik Raden. Hamba menyerahkan upeti ini sebagai tanda tunduk kami kepada Pajajaran. Baik, Paman. Terima kasih banyak, Pawan Prabu Waduhaji. Dengan senang hati, aku menerima upeti ini. Aku mewakili Rai Prabu Surawisesa menerima karang kendang masuk ke Pajajaran. Terima kasihku kepada Raden dan juga Pajajaran. Dan tamu berikutnya adalah Prabu Sadewa. Prabu Sadewa, ayo, majulah. Tunggu dulu. Maaf, Paman Amuk Marugul. Kita tunda dulu. Mengingat, minumannya sudah disiapkan untuk semua para tamu. Baiklah, Raden. Tidak apa-apa. Aku tahu, kalian para tamu Pajajaran ini, perjalanan kalian sangatlah jauh. Kalian pasti kelelahan. Silakan, diminum minuman yang telah disediakan. Ayo silakan, silakan nikmati makanan dan minuman ini. Silakan, ayo. Bagaimana ini?
Astagfirullahaladzim. Kejar mereka. Kekuatanku semakin bertambah setelah menyerap saripati mereka. Sekarang saatnya aku ikut berpesta. Ibunda bertahanlah, kami akan menolong ibunda. Kalian tidak bisa lari dari kami. Yunda, tolong bawa yang lainnya. Pergi dari sini. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri di sini. Tidak apa-apa. Biar aku saja menghadapi mereka semua. Cepat. Baiklah. Mari, Bunda. Kian Santang, tamatlah riwayat. Ibunda menyingkir. Biar aku yang menghadapi mereka. Lawan mereka, Nimas. Putriku, berhati-hatilah. Waktu kematianmu sudah dekat. Ayo, kita gabungkan kekuatan kita. Dendam yang lama aku pendam sekarang akan selesai setelah aku menghabisimu. Kian Santang, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan membuktikan tentang ramalan dari guruku kalau itu adalah omong kosong. Dan ramalan yang sebenarnya itu adalah kau akan mati di tanganku, Kian Santang.
kau adalah penghalang bagiku untuk menguasai kekuasaan di tanah Pasundan ini dan dapat mengangkat diriku sebagai raja. Raja di tanah Sunda. Jangan lupakan aku. Aku sendiri yang akan menghabisimu.